hari ini janjian sama kawan lama di sebuah tempat yang lagi rame-ramenya di Malang, di Batu, kota Batu. Tempatnya itu namanya ini enggak apa-apa. Opang lucu. Oke, yang lainnya. Kalau itu kan barang. Jadi musim angkut ini adalah tempat yang paling rame, tapi nggak tahu kok sepi sekali ya. Akhirnya kosong. Turun deh. Gimana kalau sepi coba? Jadi saya bebas ngevlog dong di sini ya. Asik-asik. Datang lagi dari BangGood. Oke, ini yang ketiga dari BangGood. Dan kali ini mereka ngirimnya pakai DHL. Cuman butuh waktu 2 minggu udah nyampe. Cepet. Eachine E56. Kayaknya bekasnya pernah dibuka deh ini. Kayak spark. Baunya nggak enak tapi izin. Ini drone-nya, ini baterainya, ini drone lipat. Wih, ada kuncinya. Ya. Kamera. Dia ada kameranya dan ada nggak tahu apa ini. Kayak spark loh. Terus ini baterainya. Ada buku panduan obeng sama baling-baling cadangan seperti biasa. Panduannya bahasa Inggris. Sip. Yang unik itu remote-nya. Eachine. Ini ada tombol kanan kiri atas bawah. Ini juga bisa kanan kiri atas bawah. Ini on off-nya. Ini juga tombol. Ini chargernya, kabel charger, tapi bukan charger, nggak dapat adaptor di sini. Tapi secara keseluruhan baunya, secara keseluruhan bagus ini. Tempat tasnya, wih keren. Kalau menurut bukunya, mana remote-nya? Nomor satu ini adalah high or low speed. Nomor dua adalah joystick, press to start. Press again to land. Oh,
pencet untuk terbang, pencet lagi untuk mendarat. Nomor 3 headless mode. Ini yang atas ini headless mode. Terus nomor 4 kalibrasi long press for 2 second. Ini pencet 1 2 dia kalibrasi gyrometernya. Nomor 5 emergency stop. Ini kalau dipencet mesinnya mati mendadak. Nomor 6 light control. Ini buat nyalakan matikan lampu. Terus kameranya gimana? Kameranya pakai aplikasi. Ini ada aplikasinya, pemirsa. Bisa di-scan di sini, bisa untuk Android, iOS. Ini tripod saya udah mau rusak soalnya, jadi pelan-pelan. Oh, ini ada relnya. Tek. Dikunci. Ini dikunci baterainya. Jadi aman, nggak akan jatuh. AAA. Punya nggak ya? Sekali pencet nyala dia. Ada lampunya di depan sama di belakang. Matiin lagi. Ini kamera bisa di setel naik turunnya ya. Bisa macam bawah, bisa madep ke depan, bisa diagonal. Tapi manual nyetelnya. Bisa juga ke bawah gini. Jadi nyok ke bawah. Ringan-ringan sekali. Asli ringan. Tebelnya cuman 3 cm tebelnya ini. Cuman 3 cm dan dia ada altitude hold-nya ya, karena di sini ada tombol untuk terbang dan mendarat. Remote-nya itu loh. Lihat tes ya sekarang ya. Indoor dulu. Barusan saya udah beliin baterainya ini. Harus diletakkan di tempat yang rata. Nah, udah siap. Naik turun. Sudah connect. Oke, coba. Sorry ya pemirsa, ini lagi panas hawanya di sini. Depan yang ini. Oke, ini untuk matikan lampu. Nyalakan lampu. Ini untuk kalibrasi gyro, ini untuk enggak tahu. Ini untuk matikan mesin, ini untuk speed, naik turun, yaw kiri, yaw kanan. Dan kendali maju mundurnya gini. Set. Nyalakan mesin. Lihat ya. Tapi kuat pemirsa, lihat, nggak lepas, nggak patah.